Welcome back to Semua Amon lagi bersama Mena nih. Sekarang ini kita bakalan buat pedang yang baru dan ada yang spesial sekarang ini. Aduh, hujan. Pedangnya itu pasti sangat spesial nih. Tapi kita bakalan simpen dulu pedang-pedang yang kemarin. Nah, Mena udah ancient. Biar nanti itu sama nih ancientnya. Tapi ancientnya ini random tuh. Pakai sharpness. Tuh, ini juga ada sharpness lumayan nih. Unbreaking ini mah Iron Slime. Bukan ya, itu mah kayaknya dari yang sebelah sono. Lihat, nah ini nih, yang random-random. Kita bakalan simpen dulu aja. Eits, nice. Nah. Eits, lihat ngebling-bling nih kalau di ancient ini. Oh, that's so good. Sekarang ini kita waktunya. Eits, buat pedang kembali nih. Tapi sebelum itu, subscribe dulu yang belum. Yuk. Biar nanti gak ketinggalan nih, pedang favorit combination itu apa nih? Kalau Mena nanti ya, nanti ini itu bakalan ada pedang yang sangat bagus banget gitu. Oke, kita bakal simpenin dulu barang-barang yang tak bergunanya. Ini simpen aja sebelah sini, ini harusnya disimpen. Udah ada banyak gitu yang enchantmentnya. Oh my god. Oh ya, ini juga udah di enchant. Gak bisa pakai indestructible tapi mending nih. Aduh. Kemarin itu ada enchantmentnya life mending, cuman itu mah aduh menyebalkan gitu. Gawat banget, nanti nguras darah Mena. Tidak terlalu sakit, tapi nya menyebalkan gitu. Wah. Terus aneh kayak gitu. Wah. Walaupun darahnya udah 3183 juga. Aduh. Let's go nih, sekarang ini bakalan coba buat yang ini nih. Nah, Withered Sword gitu. Wow, give Wither Effect. Nanti itu dan ininya, ini yang paling bagus kayaknya. Oh my god. Destroy block around you. Oh my god. Jadi nanti di right click itu bakal ngancurin block. Waduh. Oke, pada menit kita bakalan buat dulu. Ini udah disiapin, glass botolnya masih belum. Kita bakalan bakar dulu aja, satu dan segini. Hai, nice. Banyak. Let's go, kita bakalan ambil dulu aja, bakal segini. Oh, nice, banyak. Ini stone sword, aduh. Emang pedang Wither sih, pedang Wither dari stone. Pastinya juga jelek, tapi gak apa-apa nih. Yang penting itu kita bakalan buat dulu, dan nanti itu di ancient. Ancientnya itu bakalan di random aja. Oh, ini 5, ini 5,5 nih. Lumayan juga nih. Darah banyak ini makan terus gitu. Aduh, kalau di real life udah sangat gendut banget. Health infusion 6. Oh my god, that's so good. Oh, tapi ininya kayak gini tuh, pedangnya itu. Oh, now. Tapi kita bakalan coba nih, kita ke sebelah Blade Spawner. Atau di Twilight Forest ya gitu. Twilight Forest kita bakalan sebelah sini, masih belum nih. Nah, biasanya di sebelah sini itu ada druid deh. Banyak skeleton, nah tuh kan. Banyak dia ada spawnernya. Tuh. Tapi belum pada spawn ini. Aduh, come on, mau ngetes nih. Kosong, biasanya di atas. Oh, tangganya bagus banget, iron ladder. Aduh, belum spawn. Ini mah stray atau skeleton druid? Kayaknya skeleton druid deh. Sebelah sini ayam, apple banyak, milk bucket, flower pot. Ini di mana? Nah, oh. Ngedamage aminnya juga tidak langsung mati. Ini ada ton sudah 50 juga. Oh, kita bakal coba. Ayo terus. Lumayan juga nih. Kita bakal coba dulu buka. Simpan dulu ininya. Nah, spawn. Masih belum spawn. Sebelah sini masih belum juga. Gimana? Oh, ini. Iya, kita bakal coba. Ya tuh, lihat tuh. Ngedamage terus. Atau ngelemparin apa itu? What? Bertarung sama siapa itu? Masa bertarungnya itu sama yang itu tuh? Oh, ini ada. Saling ini tuh, kirain sama yang lips ini, ternyata ada ini nih. Nah, kan gak kelihatan. Kita bakal coba efeknya itu. Itu lagi. Iya tuh. Kena damage. Hehehe. Bagus juga nih ada efek Withernya. Kita bakal coba lagi. Sebelah mana ya? Wah, sampai ke sebelah sini. Wah, Amin jadi menghilang gini. What? Kenapa nih? Oh my god.
Invisibility-nya, berarti gara-gara dihit sama tadi ya, jadi menghilang kayak gini. Gak apa-apa, bagus juga. Ini menghilangnya memang menghilang benar-benar tuh. Nanti tuh tinggal hilangin yang backpack-nya bisa, dan satu lagi pedangnya, jadi nanti tuh menghilang banget gitu. Cuman kayaknya kalau sama mob itu masih kedetek nih, kalau sama player pastinya gak kedetek. Cuman sama mob, aduh, mob mah jagoan kalau ada yang menghilang itu langsung ini nih. Oh, ada mage nih. Kita bakalan takbukin nih para manajer nih. Dari 11 ini, Amina gak bakalan lihat pintasannya nih. Berarti ke sebelah sono, oke. Okay. Ada 4, ini nih arah. Oh, ini apa nih? Hedge. Nah, damage gitu? Oh, enggak. Ini apa nih? Firefly. Ini spawnernya itu. Oh, dog. Wow. Enak untuk di-taming nih. Diamond Home, Melon, Firefly. Coba dibawa dulu aja, ini penuh. Aduh, langsung ini nyerang. Hostile banget ini. Aduh, aduh. Ini ada apa lagi? Melon doang. Nah, berarti sebelah sana nih ininya jalan pulangnya itu. Tapinya tersesat nih. Oh, tunggu dulu. Ini kayaknya boleh dihancurin nih kalau ini. Ke sebelah mana? Sebelah mana? Sebelah, aduh. Masih salah. Ternyata kirain ke sebelah sini nih. Bukan. Kita bakal balik lagi ke yang tadi atau ini? Bukan. Berarti ada jalan kayaknya atau tidak ada jalan ya kalau yang itu. Kayaknya tidak ada jalan deh. Ini yang tadi. Oh my god. Tersesat kita bakalan sebelah sini. Nah, ini mah yang ngehalangin jalan nih. Boleh dihancurin, tapi kalau si yang ininya nggak boleh nih. Oh my god. Aduh. Nanti kalau di hit mati loh. Wow, spider. No 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 no. Oh no no no. No no no. Oke, nice nice nice. Firefly. Tadi tidak diingetin nih, jadi Amina gak mau curang untuk yang naklukin maze ini. Sebelah mana ini? Bukan, kayaknya ini balik lagi ya. Sebelah lihat dulu. Ini, oh ini balik awal atau enggak nih? Kita bakal coba lihat. Bukan. Kalau awal itu tadi dari sebelah sini. Nah, dari sebelah sini awal. Berarti Amina itu ke sebelah sono. Tadi itu yang ini. Oh, ada jalannya gak ya ini? Oh, ini bukan jalan. Kirain jalan. Pantesan gak ada. Aduh, jalannya itu yang itu. Oke, okay, nice. Berarti udah ditaklukin. Woi, padahal ada mapnya. Lupa gak dilihat. Lupa ada mapnya di sebelah sono. Nah, tapi gak apa-apa nih. Gak curang, namanya gak curang nih. Berhasil dengan pure. Ngancurin itu cuman yang ngalangin doang yang jalannya. Tidak untuk yang blok-blok yang di pinggirnya. Hehehe. Ini ada babi, wild boar. Dapatnya daging babi lumayan nih. Cadangan makanan lagi kurang. Gara-gara makan terus. Punya darah banyak itu makan terus gitu. Oh, ini lagi di Black Forest nih. Ada yang kayak gini. Ada penduduknya juga loh. What? Kita bakal coba lihat. Wah, ini wah, kenapa nih? Kenapa muncul lagi? Masa kita bakal coba pakai sir aja. Kenapa gak bisa nih? What? Loh kok gak bisa dihancurin gitu? Ini gak bisa. Balik lagi. Oh my god, gak bisa masuk ini. Coba kalau kayunya gimana? Oh my god, ini gak bisa dihancurin. What? Ini dilindungi gitu? Eh, tunggu dulu. Wah, mending ke sebelah sini. Ini apa ya? Wah, ada kobolo di itu. Pirates ini stronghold shield. Ini stronghold gitu. Trophy pedestal. Jadi di Dark Forest itu gak bisa gitu. Muncul lagi. Oh my god, kita bakal coba ini. Ini gak bisa juga. Gak bisa juga. Ini ada apa nih? What? Slime beetle. Oh my god. Dilemparin slime. Kita bakal kill aja dulu. Gak bisa. Ini ada regennya gitu. Waduh. Gak bisa apa-apa tuh.
Kita bakal coba nembus, gak bisa nembus. Bawahnya juga gak bisa. Aduh. Ini ada villagernya itu farmer. Oh no, ini bisa dihancurin. Gak bisa nih. Tuh. Ada lagi. Ini dihancurin. Gak bisa juga. Oh my god, ini bisa masuk gak? Yang ini. Obi ini bisa masuk. Gak bisa, ini gak bisa dihancurin. Coba Mina bakalan place block. Terus hancurin. Gak bisa juga. Oh bisa. What? Gak bisa. Tuh masih ada. Aneh banget desanya. Kuat ya kalau di kill. Bisa di kill villagernya mah. Oh my god. Ini juga bisa di strip. Ternyata. Tapi ini bloknya aja nih yang gak bisa. Tuh. Atau ini gara-gara di dark forest gitu. Oh ini apa nih? Oh nice blade. Yang druidnya ini juga ada sama lagi. Bukan blade tapi yang enchantmentnya. Kobolod. Yang ini bisa tuh, berarti efeknya tuh sampai di mana ya? Ini bisa. Nah ini gak bisa. Berarti ini nih batasnya itu tuh. Di batas gitu. Wow. Ada efeknya apa ini? Di sebelah sana gak bisa, harus bawa ke sebelah sini. Nah, wow juga nih, bagus juga. Ada perlindungannya, cuman kasihan villagernya itu gak bisa dilindungi gitu. Oke, Madison nih, let's go. Kita bakalan buat pedang yang baru, tapi sebelum pedang ini, Amina bakal buat pedang yang lain nih. Furnin Sword gitu, nanti tuh dari kok ini stone qual sword, karqual furnace-nya. Oke, stone yang ini kayak biasa. Nice, kita bakal qual dulu aja. Qualnya sedikit lagi. Atau karqual aja ya. Enggak apa-apa, karqual aja dulu. Gak bisa. Harus qual biasa. Aduh, ini qual ore. Nah, kita bakal hancurin dulu. Kita bakal hancurin dulu qualnya. Nah. Sebelah mana ya? Biasanya kalau di bawah gawat. Suka kehancurin. Kita bakalan coba di atas aja. Nah, kalau gini kan gak bakal ini nih kehancurin yang bawah-bawahnya. Tunggu dulu. Oh, kualnya banyak. Gak perlu atuh gitu mah. Ini gak kelihatan kual itu banyak. 2,1k gitu. Ini gimana nih? Ada gak kelihatan? Sorry para manusia nih. Sorry. Kita karqualnya simpan aja dulu. Ininya juga. Qual or. Innya, fireplay-nya, bekas tadi. Booknya bakal simpan sebelah sini. Blaze-nya belum ada. Kemana nih blaze? Biasanya banyak. Blaze spawner. Ayo. Spawn dulu. Ayo, cepat. Sebelah sini gak ada. Nice, dapat 6 langsung. Ode, oi, ke home lagi. Nah, ininya buat, tinggal kita buat ininya. Oh. Right click smell in your second hand. Berarti nanti itu Amina bakalan coba ini cobblestone-nya. Bakalan coba di smelting. Oh, nice. Berarti nanti itu durability. Kenapa ini? Gak bisa. What? Gak bisa lagi. Cuma bisa 4 kali doang. Right click gak bisa lagi nih. Kenapa ya? Kita bakal coba enchant dulu aja. Ini looting 7. Bagus juga nih looting 7. Ambilin lah. Lumayan looting 7-nya. Ininya gak ada. Dapat yang bagus. Freezing 7. Banyak bagus. Leeching-nya banyak juga. Gak bisa lagi. Gak bisa di right click. Kenapa ya? Oh no, jadi useless dong kayak gini mah. Udah keren-keren tuh penampilannya kayak gitu, tapi gak bisa lagi. Aduh, mas harus langsung dipensiun kan? Belum aja di tes damage-nya berapa ini. Kita lihat damage-nya itu 5,5, agak jelek sih. Ini gak ada sharpness, kalau ini juga masih sama nih. Kita bakal coba bikin pedang dari Wither. Wow, diamond sword-nya 2, blaze rod-nya ada. Kita bakal bikin dulu diamond sword-nya. Berapa ini? 4. 2 aja dulu. Ininya ada terus Nether Star, Wither Skeleton School. Wither Nether Star-nya Wither Skeleton School.
Terus Witherbladnya ada sama ini. Oke, nice. Langsung aja kita bakalan gasken. Wow, right click itu. Nanti itu jangan di right click di sebelah sini ya. Gawat gitu. Bisa hancur. Wow. Garis slotnya simpen dulu, kita bakal ancient dulu biasa. Weakening 4. Leeching, freezing, nice. Tinggal dibawain semuanya. Ini gak ada mending. Mending lagi dibawain kemarin itu. Ini ada yang, ini unbreaking 8. Anvil itu pakai unbreaking 8 gitu, nice. Sharpness-nya, damage-nya pasti gede ini. Nice. Looting-nya. Knockback-nya, ininya, mending-nya, dan smite. Smite bisa juga. Nice. Kita bakalan coba nih. Bakal pergi dulu, jangan di sebelah sini dong. Nanti tuh ngebaledo gawat gitu. Atau kita bakal hancurin rumah villager gitu satu . Dimana nih yang mau dihancurin? Ini satu udah dihancurin. Mau mana lagi coba? Ini aja nih, sebelah sini kita bakal coba di right click. Right click. Gak bisa nih. What? Gak bisa ini. Di right click kirain bisa tuh. Padahal udah gak ada apa-apa lagi. Gak bisa. Oh my god. Tunggu dulu. Ada suara kayak Wither, enggak boleh duduk bentar lagi kayaknya. Mana. Tadi nge-right click ini nih, cekur. Masih enggak gitu? What? Kenapa nih? Gitu. Kirain bakalan yang ngebleduk gitu. Ternyata hancur doang. Kirain ngebleduk. Hancur doang. Ternyata gitu. Gimana para meniset? Oh my god, gede banget. Kirain kecil. Gede. Nice. Oke, meniset nih. Let's go, kita bakalan coba summon aja 1, 2, 3 bakal ngelawan Wither nih. Soul Sand-nya itu gak ada. Kita bakal coba di sebelah sini juga gak ada. Soul Sand-nya oke, 17. Kita bakalan ke The End nih. NCT The End. Nah ini. Kita bakal ngacoin nih yang sebelah sini. 1, 2, 3. Oke, 4. Ininya 2. Yang tadi kemana nih? Ke bawah gitu. Wait. Kesimpen kayaknya. Loh kok? Ada di sebelah sini. Gak nyimpen loh itu. Cobain lihat sebelah sono. Loh kok ada? Coba hancurin yang ini. Siapa itu? Ini. Sono dulu. Ini juga hancur. Masa? Ini kenapa nih warnya? What? Jadi nanti itu langsung spawn Wither 2 gitu? Enggak, yang ini. Ini bisa diambilin. Ini 2. Kenapa bisa ya? What? Ini harus ambil. A few inches later. Barusan DC para manusia nih. Nge-crash, gak tau kenapa. Sudah dulu. Jangan ganggu. Tiba-tiba di sebelah sini juga. Hancur. Coba di sebelah sini. Hancur gak sebelah sini? Oh my god, kenapa ada 2 langsung? Sana dulu. Kenapa bisa ini? Masa nanti itu Amena kasih diamond langsung ada 2 diamond sih? Tunggu dulu. Nah misalnya ada 2 diamond. Oh my god. Yang tengah, tengah bisa. Oke. Kita hancurin semuanya diamondnya. Jadi berapa? Jadi 6. Loh kok? Bukannya 7 ini? Oke. Curang dong gini mah. Yang sebelah sini gak ada. Yah. Kenapa ini jadi kayak gini ya? Jadi 5. Di korter ini. Sana dulu. Ini kenapa? Kalau dibuang mah gak apa-apa tuh. Makin menjauh. Ayo loh. Kita hancurin satu per satu.
sebelah sana hancur juga, hancur. Ada ngebug nih, tiba-tiba ngebug nih. Aduh, berarti jangan di sebelah sini ya. Nggak tahu kenapa itu ngebug gitu. Oh, satu lagi tuh terpakai, nggak kelihatan. Oke, let's go, Minisun. Sabun aja di sebelah sini. Ini sana ngebug. Tadi tuh pas waktu di spawn Twitter itu langsung tiba-tiba nge-crash gitu. Dead attack di spawn. Kenapa ini? Gak tahu gitu. Kenapa itu bisa kayak gitu? Nah, ayo kita bakal pakai Wither Sword nih. Oh my god, foto dulu dong. Nah, gini dong. Eh, foto nih. Foto nih. Masa DC lagi nih? Gara-gara pedang ini gitu? Aduh. Oke, yang bisa segini dulu deh. Mohon maaf tidak bisa ngelawan Wither. Gak tahu kenapa pas waktu di spawn itu error. Ini juga gak bisa apa-apa nih. Aduh, gak apa-apa lah. Nanti kita bakal review. Tuh kan. Aduh. Oke, Madison, terima kasih yang telah menonton. Dan bye-bye. Udah DC terus. Error.